mau beli apa deh ntar nih? Mau ayam ya, dua ya. Ayam aja ya boleh. Ayam dua ya. Ambil. Oke. Ah, moga nggak lama ya, Dek. Iya. Oh iya, Dek. Hmm. Ini berapa minggu belakangan ini kok keperhatiin kamu udah nggak pernah pelayanan di gereja? Kenapa? Ya, males aja sama males. Orang-orang gereja. Yang mana itu yang suka antar jemput kamu itu? Siapa? Abang ojol? Ya. Yang enggak lah. Ya kan siapa tahu. Enggak. Kenapa sih? Kenapa? Aku tuh cuman ngerasa nggak cocok aja sama teman-teman pelayanan aku. Hmm. Kayak mereka A, aku B. Terus giliran aku A, mereka B. Jadi kayak nggak cocok lah. Terus kayak suka beda pendapat juga. Dia kan gitu. Kayak males gitu. Lagian kalau misalkan aku keluar dari pelayanan juga nggak ngerugiin siapa-siapa kok. Mereka nggak bayar aku juga nggak bayar mereka. Bebas dong, suka-suka aku. Iya nggak? Ya nggak bebas juga sih sebenarnya, Dek. Kenapa? Lagi-lagi gini dulu, Dek. Di dalam pelayanan itu, kalau terjadi gesekan itu hal yang biasa sebenarnya. Hal yang biasa. Tapi kamu nggak boleh berhenti pelayanan. Kenapa gitu? Iya, karena gini loh. Yang kamu bilang apa tadi? Dibayar, nggak dibayar, nggak dibayar, itu, iya kan? Sebenarnya sih bukan itu, Dek. Terus apa dong? Gini loh. Sebenarnya kita ini sudah dibeli dan dibayar lunas sama Tuhan. Terus? Jadi kalau kita melayani, itu bukan supaya dibayar. Karena kita sebenarnya sudah dibayar. Lunas lagi. Berarti kita nggak bisa bebas-bebas gitu? Ya nggak bisa bebas-bebas gitu. Karena kita memang punya kewajiban untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Gitu. Doa puasa 40 hari mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020 dengan tujuan berdoa untuk Indonesia, damailah Indonesiaku, dibebaskan dari virus corona, ancaman resesi ekonomi global, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, datanglah kerajaanmu, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, kebangkitan anak-anak muda yaitu generasi Yeremia yang Tuhan pakai sebagai messenger of the third Pentecost, berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, Church of God, Oral Roberts University, World Evangelical Alliance. Doa puasa ini wajib untuk seluruh pengerja dan aktivis. Jemaat dihimbau untuk ikut ambil bagian dalam puasa ini. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa pengerja Rayon 3 diadakan pada hari Kamis 5 Maret 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Acara ini khusus bagi pengerja yang memiliki badge atau aktivis yang sudah mendaftar melalui cabang dan ranting. Kelas KOM 100, 200, dan 300 angkatan baru dibuka setiap Senin mulai tanggal 2 Maret 2020 pukul 19 di GBI Modernland. Anda bisa mendaftar via WhatsApp ke 0877-7407-5691 dengan format nama, spasi nomor handphone, spasi seri KOM. Ditunggu paling lambat 1 Maret 2020. Jika kuota peserta kelas kurang dari minimum, maka kelas akan diundur dan diinfokan kembali. Diklat calon pembina anak akan diadakan setiap hari Sabtu tanggal 7, 14, 21, 28 Maret 2020 pukul 17 sampai dengan pukul 20 di GBI Modernland Ruang Philadelphia. Pendaftaran hubungi Kafebe di 021-5529159 extension 213. Pendaftaran paling lambat hari Senin 2 Maret 2020. Mana sih makan kita? Tuh, datang. Waduh, akhirnya datang juga. Iya, terima kasih, Mas. Buat mu deh. Air minum mu deh. Yeay. Makan-makan. Makasih, Mas. Thank you, Mas. Makanan kita udah nyampe ya. Tapi, Dek, sebelum kita makan, Dek. Tadi waktu kita datang, kita pesen, kita udah bayar kan? Udah lah. Udah bayar. Menurut kamu siapa yang berhak atas makanan ini? Yang bayar. Kita yang bayar. Ya kan? Sama seperti hidup kita. Kita nih sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Jadi yang berhak atas hidup kita siapa? Tuhan Yesus. Betul. Nah, jadi semua orang nih
yang sudah ditebus Tuhan, semua orang tanpa terkecuali yang sudah ditebus Tuhan, mereka punya kewajiban untuk memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Gitu, gak cuma di gereja doang, tapi kapanpun dan dimanapun. Jadi makanan ini udah bisa kita makan? Boleh. Asik. Hidup kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi, ayo muliakan Dia.